Halo Sobat Romora Channel, jika teman-teman ingin belajar mentransfer foto ke bahan kayu, tentu Anda sangat beruntung ketemu video ini. Di video ini saya akan ajarkan ke teman-teman semua cara membuatnya secara lengkap. Dan buat teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, mohon subscribe karena jika Romora Channel nanti mengupload video terbaru, maka andalah orang yang pertama mendapatkan notifikasinya. Simak terus videonya. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita cetak fotonya dengan posisi mirror atau terbalik. Di sini Anda bisa menggunakan printer inkjet maupun printer laser. Untuk kertasnya Anda bisa menggunakan kertas HVS putih, kertas nasi, dan juga kertas foto. Langkah selanjutnya kita siapkan lem fox dan wadah. Kemudian foto yang sudah kita cetak tadi. Lalu papan yang sudah dihaluskan atau sudah diamplas. Dan di sini juga kita bisa menggunakan triplek atau bahan lainnya. Yang penting dasarnya sudah dihaluskan. Dan untuk langkah selanjutnya, lem foxnya kita tuang di wadah secukupnya dan tambahkan sedikit air supaya tidak terlalu kental. Kemudian aduk hingga merata. Kemudian fotonya kita gunting sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya gunakan spons atau busa untuk mengoleskan lem foxnya ke fotonya dan oleskan hingga merata mengenai seluruh foto.
lalu oleskan juga lem foxnya ke papannya hingga merata. Setelah itu tempelkan fotonya ke papannya, lalu ratakan dengan kain sambil ditekan supaya kertasnya benar-benar menempel atau merekat pada papan. Kemudian biarkan hingga benar-benar kering. Setelah dirasa fotonya sudah benar-benar kering menempel pada papannya, saatnya kita mengupas kertasnya. Di sini Anda bisa menggunakan sedikit air untuk mengupas kertasnya dan jangan terlalu basah supaya nanti fotonya tidak rusak. Setelah semua kertas sudah terkelupas dan sudah bersih, untuk finishingnya kita gunakan minyak goreng atau minyak makan, dan kita oleskan ke papannya dengan menggunakan kain atau kapas.
Kemudian kita lap dengan kain hingga benar-benar bersih. Dan di sini saya sudah mendapatkan dua contoh foto yang sudah saya transfer ke papanya. Dan selamat mencoba.